Perbedaan ketiga, yang ketiga saudara, adalah Kristen mempunyai prinsip bahwa keselamatan itu hanya oleh karena iman. Saudara, hampir seluruh agama di dalam dunia itu mengandalkan perbuatan baiknya untuk selamat, tetapi kekristenan adalah satu-satunya agama yang membuang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Mengapa? Karena kebaikan manusia atau amal manusia, perbuatan manusia itu tidak berharga di mata Tuhan. Kalau dia adalah orang berdosa. Di dalam Yesaya 64 ayat dikatakan bahwa segala kesalahan kami itu seperti kain yang kotor. Saudara itu bukan kain kotor untuk lap meja atau pel lantai, bukan. Kalau saudara menyelidiki kain kotor di dalam Yesaya 64 ayat ad itu adalah kain pembalut wanita pada zaman dulu kalau lagi haid. Dan itu kain pembalut itu segala kesalahan. Buk yang disebut kain pembalut itu bukan dosa tapi kesalehan. Bukan beberapa kesalehan, tapi segala. Jadi kalau saudara mengumpulkan seluruh kebaikan saudara dan saudara bawa itu Tuhan ini tiket masuk surga, saudara itu sama dengan saudara bawa pembalut lalu saudara dengan Tuhan ini saya mau masuk surga dengan tiket pembalut. Saudara itu sesuatu yang mustahil. Orang Kristen percaya bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Karena itu orang Kristen tidak mengandalkan perbuatan baik sama sekali untuk membuat dia selamat. Dia hanya mengandalkan iman. Iman yang menyebabkan dia diselamatkan. Nanti setelah dia diselamatkan baru dia berbuat baik. Jadi bukan buat baik supaya selamat, tapi selamat dulu baru buat baik. Nah untuk selamatnya bagaimana? Selamatnya itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena dia satu-satunya orang yang telah membayar dan menebus seluruh dosanya. Dan karena itu iman pada dia yang menyelamatkan. Nah, ini bedanya Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Bahkan dalam hukum di dunia ini saja, saudara tahu, tidak ada satu perbuatan baik yang bisa tutup pelanggaran. Tidak ada. Kalau saudara misalnya tanggal satu naik sepeda motor, lalu saudara tidak pakai helm, saudara ditilang. Saudara ditilang, lalu saudara diberikan surat tilang, tanggal 10 nanti saudara akan disidang di pengadilan. Kalau saudara tahu tanggal 10 akan disidang di pengadilan, lalu tanggal 2 saudara bawa bantuan untuk gereja tanggal 3, bantu anak yatim piatu tanggal 4 Saudara, bantu korban bencana, tanggal berikut lagi Saudara bawa untuk ke panti jompo dan sebagainya. Lalu Saudara sampai tanggal 10 ketika Saudara disidang di pengadilan, hakim tanya. Saudara benarkah tanggal 1 Saudara telah melanggar peraturan lalu lintas? Lalu Saudara bilang, "Betul Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu tanggal 2 saya sudah bawa sumbangan untuk panti asuhan." Tanggal 3 sudah bantu korban bencana, tanggal 4 sudah bantu gereja, bantu lain-lain, dan sebagainya. Saya tanya, kira-kira hakim itu akan bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu akan bebaskan saudara kalau hakimnya gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli saudara sudah bantu berapa banyak orang, tidak peduli perbuatan baikmu seberapa banyak, seluruh perbuatan baikmu tidak bisa menutupi satu pelanggaranmu. Jadi hukum di dunia ini saja, perbuatan baik atau amal tidak bisa tutup pelanggaran apalagi hukum surgawi. Dengan perbuatan dan amal Saudara, Saudara tidak bisa menutupi dosa-dosa Saudara. Dosa-dosa itu akan bawa Saudara ke neraka. Kecuali ada juru selamat yang membayar semuanya dan iman kepada Sang Juru Selamat, itu yang membuat Saudara selamat. Nah, karena itu Saudara, itulah bedanya Kristen. Dan semua Saudara yang mendengar siaran ini, dengar baik-baik. Saudara adalah orang berdosa bahkan sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saudara butuh seorang juruselamat. selamat. Tanpa juruselamat, selamat, saudara akan pergi ke neraka. Tidak peduli berapa banyak pun perbuatan baik saudara. Seandainya hukum Tuhan 100. Saudara melakukan 99. Saudara cuma langgar satu saja. Dengan langgar satu, saudara tetap masuk neraka. Karena itu saudara, saudara membutuhkan juruselamat, selamat yaitu Yesus Kristus. Dan hanya dengan iman kepada dia, saudara bisa diselamatkan. Jadi itulah bedanya Kristen dengan kepercayaan yang lain. Yaitu yang pertama, yaitu dalam penilaian atau tanggapan terhadap Yesus Kristus. Yang kedua dalam urusan bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Dan yang ketiga adalah prinsip tentang salvation by faith alone. Hanya selamat hanya karena iman saja dan bukan karena perbuatan baik. Itulah perbedaan Kristen dengan yang lain.